Hai guys, welcome to my cozy corner. Hari ini kita akan main love choice lagi guys. Jadi mumpung anak-anak sedang sekolah, ya kita main Things cozy corner. Oke, kita akan mencoba yang love distance. Please discover at least 2 endings of love game first. Oh, kita harus dapat 2 ending. Ini juga kah? Kita harus eksperimen ini. Oke, kita akan coba sekali lagi supaya dapat ending lain, guys. Aku adalah, jadi ini seperti yang kemarin ya, guys. Aku akan langsung saja. Buat kalian yang ingin menonton dari awal ya, itu kalian bisa coba menonton, melihat, lihat di playlistku itu ada ya, guys ya. Oke. Jadi kita akan memilih yang lain kah? Ini nggak bisa diinteraksi kan? Would you like to hear about our idea? Mungkin kita harus mencoba ini, guys. Oke, jadi dia terlihat canggung ya guys, tapi dia masih mendengarkan ide kita. Tidak terlalu buruk, dia berkata dengan suara yang capek ya. Kelihatannya game ini ada hal lain yang harus dilakukan guys, karena ini kan cuma pilihan-pilihan ya. Khawatirku itu mungkin ada sesuatu yang harus kita klik atau bagaimana untuk men-trigger ending yang lain begitu. Karena pilihannya cuma dua gitu loh guys. Bisakah dia klik, diklik tuk. Oh oke lah. Jadi kenapa ini bisa di, oh jadi ada yang bisa diinteraksi kah? Kita akan coba ya. Tuk. Oke. Jadi dia menghadap ke kita, guys. Berarti ada yang bisa di ini ditekan. Jadi kita bisa melihat ini, guys. Bisa kah aku? Kita bisa lihat Twitter lah. I can't wait to see this kitty movie. Oh, after a long day at work, sleep is good. Oh, ini loh guys, hot pot for dinner, perfect. This tweet is essential to the plot, absolutely essential. What a weird day. Kenapa weird day? Apalah ini? Orang-orang tidak menulis surat lagi, tapi aku pikir mereka sangat romantis. Menulis surat itu sangat romantis ya. Jadi ini film apa ya? Holm, Cat. Detektif kah? Aku akhirnya menemukan yang bagus. Apa ini? The long awaited NS. NS ini apa ya? Oh, jadi dia menghabiskan, I'm the heroine. Dia menghabiskan waktu liburan dengan menulis dan menggambar. Oh, aku melihat 5 episode dalam sekali duduk gitu. Mungkin harus meng-cancel subscription. Made a meal today. Hadn't cooked for ages. Almost forgot how to do it. Also practice by sketching BC. Jadi dia sibuk menggambar. Aku suka semua postmu. Akan aku beri like semuanya. Jadi ini loh petunjuk yang harus kita dapatkan. Ternyata dia like it all. Oke, kita dapat achievement, guys. Jadi bisakah kita menulis WeChat? Hello. Hello. Enggak bisa ya, diklik yang lagi. Enggak bisa, guys. Oke, kita akan lanjut. 2 minggu kemudian kita bertexting melalui WeChat. Oh, begitu. Oh, begitu loh, guys. Oke. Okay.
kita akan pilih ini. Tetap saja aku merasa ini pilihan yang terbaik ya guys. Haruskah kita pilih yang lain? Tidak ada yang membela aku. Apakah pilihan ini akan men-trigger ending yang sama? I'm still upset. Why don't you hang out with me this weekend? Just have some fun, okay? Okay. Movie? Jadi ini loh. Oh, inilah guys. Oh, jadi dia nggak akan muncul kalau nggak kita baca itu Twitternya. Walah, begitulah. Ya kan? Berarti ada yang harus di... Oh, I'm a big fan Sherlock Holmes Cat. Aku sudah baca novelnya. Aku sudah... belum selesai. Okay lah. Aku harus mendapatkan ini semua dalam satu kali gaming, mini game. Jadi aku gak menyangka kalau akan bisa di tekan seperti itu yang lain-lain. Kita hanya terpatok pada pembicaraannya guys ya. Mohon maaf, aku gak mengerti. Okay, aku harus konsentrasi guys, tunggu ya. Jadi yang terakhir itu yang susah karena ada dua. Oke lah, kamu mengganggu konsentrasiku. Apa itu tadi? Iklan Jangmil. Oke, ini ada dua guys. Oke. Continue. Oke. Sudah habis. Bisakah kita menginteraksi yang lain? Finally the day of our date. Jadi dia tunggu duduk di situ sampai ini selesai. Haruskah kita menunggu sampai tulisannya hilang? Everyone else has come. Haruskah kita menunggu sampai habis? Apa yang akan terjadi? Oke. Okay. Wah, movie-nya interesting. It was great. Karena dia suka ya. Meskipun berbeda dari versi aslinya. Oke, jadi itu tulisannya sudah habis, guys. Kenapa dia lihat ke kita lah? Oke lah, guys. Ini tricky sekali game-nya. Aku mau kiss kamu. Tapi aku bisa mengatakan bahwa direkturnya, direktur itu sutradaranya. Meletakkan semua hati dan jiwanya ke film itu dan berusaha membuat film ini terlihat hampir sama seperti film aslinya begitu ya. Jadi apa selanjutnya? Oh, aku tahu ada restoran di dekat sini. Hotpot, tadi dia mengatakan di. Dia smile guys. Yeah, bagaimana kamu bisa tahu aku suka hotpot? Aku tahu lah, aku baca Twittermu. Aku sudah like semua Twittermu, semua postmu. Perfect date, okay guys. Jadi dia happy. Okay,
rumah ini. Oke lah, jadi kita bisa menggerakkan tangan kita. Di episode sebelumnya ya, kita melakukan kesalahan karena pada waktu dia menulis surat, dia bilang bahwa momen ini tidak seharusnya kata-kata itu diucapkan, guys. Jadi mungkin kita harus diam saja, tidak memilih dan hanya menggandeng dia begitu. Oke. Gimana lah? Aku mau. Oh iya kan? Oke lah. Jadi kata-kata hanya akan merusak suasana. Jadi seperti itulah cerita, awal cerita kita. Iya kan? Jadi kecurigaanku benar. Don't break the mood. Oke lah. Kenapa bisa banyak yang bisa diinteraksi, guys? Bahaya ini, guys. Halo. Pus. Pus. Bisa apa ini diambil? Kenapa PS? We always discuss the things we have in common. Oh, yang kita sama-sama. Pus kah? Oke, jadi ada yang harus kita pilih. We have in common ya. Oke, guys, ini bisa di zoom in. Jadi bisa begini, aku zoom in, guys. Aku tekan scrollnya. Oke, jadi kita harus mencari yang sama. Lalu harus bagaimana? Heart. Heart dan heart, guys. Oke, jadi gak paham aku. Oke, jadi gimana maksudnya? Sudah pasti kita harus mengklik sesuatu. Oke, okay. It's like we want to zoom in and look closely into each other's heart. Gimana? No, kita nggak boleh tekan itu dulu. Kita harus melakukan sesuatu. I want to be a husband who doesn't break his wife's heart. I want to be a supportive wife. I want to be an indie game developer. Making something that can be apa itu tadi. One should hold hard for a wonderful life. Life is short, you should cherish. Okay, jadi begini. Jadi harus dicari ya tuh, guys. Kita nggak tahu kemarin. Pantasan dia pergi. Nggak mengerti kita ya. Soulmate. Okay lah, guys. Okay, kelihatannya kita harus diam sekarang. Aku akan mencoba tidak memilih sama sekali ya. Apakah pilihanku betul? Oke. Oke lah, guys. Ternyata aku kan kemarin sudah bilang, harusnya ketika kita bertengkar, kita nggak boleh mengatakan apapun. Adakah yang bisa diinteraksi? Oke. Nggak bisa yuk. Jadi dia
Bosku marah hari ini. Kita harus duduk di sebelahnya kah? Sama sekali nggak adil. Nggak ada yang bantuin aku, nggak adil. Bagaimana bisa mereka seperti itu? Dan lagi, apa lagi yang terjadi? Dan aku mendengarkan. Dan juga ada lagi. Aku tahu dia bisa menghandle ini sendiri ya. Sudah kah? Nggak ada lagi kah? Kita harus meninggalkan handphone kita. Tapi aku nggak akan meninggalkan dia untuk melakukannya sendiri. Aku ingin menjadi seorang pendengar yang baik. Seseorang yang dia bisa bagi perasaannya gitu ya. Dengan siapa dia bisa berbagi perasaannya? Be a listener. Oke, kita harus kita harus membantu dia sepertinya. Oh, jadi dia. Kamu kelihatan capek, sayang. Istirahatlah, aku akan membereskan ini. Oke, jadi dia menjawab begitu. Hubungan itu harus berdasarkan dua, understanding ya, pengertian, saling pengertian ya. Bukan merubah dirimu yang sebenarnya begitu. Hubungan itu hanya bisa terus berjalan jika setiap pihak itu saling menghargai satu sama lain. Take balance. Oke, guys. Jadi dia menulis surat. Sudah 3 tahun sejak kita bertemu. Kita bertemu di game jam. Kamu datang. Loh, merah lah. Merah ini berarti salah pilih, guys. Kita harus bertindak lebih normal. Apa yang harus kita lakukan? Apakah masih ingat tentang pertama kita? Ya, kita melihat favorite movieku dan kamu mengantarku untuk makan hotpot. Kamu melakukan research ya. Iya, aku melihat Twittermu. Aku tidak berpikir kamu sudah menyiapkan banyak hal untuk kencan kita. Itu sangat manis sekali. Apa kamu ingat pertama kali kita bergandengan tangan? Sangat indah malam itu. Kamu menggandeng tanganku dalam diam. Oke lah, jadi seperti itu mulainya ya. Oke. Seperti soulmate, sepasang soulmate ya. Kita berbicara tentang impian dan rencana kita lebih dalam daripada permukaan saja. Kemarin hanya di permukaan ya guys. Dan meskipun kita bertengkar, kita selalu berhasil untuk memaafkan satu sama lain. Dan perkelahian itu memberi kita kesempatan untuk mengenal lebih dalam lagi. Aku harap kamu selalu menjadi pendengar. Dan kamu selalu jadi pendengar yang baik. Yang kita duduk di sebelahnya itu loh guys. Dan selalu mendengarkan semua masalahku ya. Kita tidak sempurna. Tapi aku senang kita bisa membalance ya. Menyeimbangkan hubungan kita. Dan kita bisa saling bersandar satu sama lain. Wah ini ending yang lain. Aku tidak pernah berbagi perasaanku seperti ini sebelumnya. Bisakah ini diklik lagi? Aku hanya ingin tahu apa yang aku rasakan. Oke lah. Happy anniversary. Ku harap 3 tahun kemudian akan jadi lebih baik. Happy anniversary. Oke lah, ini ending kedua. Ya, stay or move forward. Oke. Jadi kita dapat lagi. Jadi masih banyak yang belum kita dapatkan kah? Apa kita sudah dapat semuanya? Ada 2 yang belum kita dapatkan, guys. Apalah itu? Oke. Jadi sekarang kita pasti bisa love distance ya.
Cuman kita akan mencoba di episode berikutnya saja. Oke, terima kasih sudah bergabung bersamaku hari ini untuk mendapatkan ending yang kedua dari Love Choice ya guys. Semoga hari kalian menyenangkan. See you again in next episode. Bye-bye.